Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep latihan dalam kebugaran jasmani. Nah, pada materi hari ini adalah kita akan membahas tentang keterampilan gerak dalam kebugaran jasmani. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mengetahui dan mempraktekkan bentuk-bentuk latihan dalam kebugaran jasmani. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka buku paketnya mulai halaman 147. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Pada pembahasan minggu lalu, kita sudah membahas tentang konsep latihan dan pengukuran dalam kebugaran jasmani. Nah, untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk latihan dalam kebugaran jasmani. Untuk itu, silakan buka buku paketnya mulai dari halaman 147. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dengan seksama video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan.
kesimpulannya adalah dengan mempelajari dan mempraktekkan bentuk-bentuk dari latihan kebugaran jasmani seperti latihan kekuatan, kemudian kecepatan, kemudian ada lagi strength dan lain-lain, diharapkan peserta didik mampu menjaga kebugaran jasmaninya. Terima kasih. Materi minggu depan kita masuk aktivitas senam lantai. Anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatannya, dan salam olahraga.